Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Akhbar Sari, Budak Pilah. Okey, korang perasan tak? Kalau korang daripada Kuala Terengganu nak pergi ke JT Merang ataupun korang daripada JT Merang nak balik Kuala Terengganu, masa sampai kampung Ru Tapai di Setiu, korang perasan tak ada satu surau yang sangat unik tepi jalan? Ha, nama surau tu, bila aku dah tengok dalam website Facebook semua, dinamakan Surau Langgar Rindu. Ha, surau ni, masa sebelum aku pergi ke Terengganu, memang dah perasan dah dalam Facebook dan juga di website ada gambar tempat geng-geng motor singgah ambil gambar. Surau belakang tu nampak unik, nampak lama, nampak binaan yang sangat orang kata lain daripada yang lain lah kan. Sebelum ni kawan-kawan aku ramai kalau pergi ke belah-belah Yala, belah-belah Patani kan, dia orang suka ambil gambar dekat masjid 300 tahun, masjid-masjid unik di daerah Yala, Naratiwat, Patani semua dan juga di negeri Kelantan kan. Tapi surau ni memang sangat menarik perhatian aku lah. Masa tu memang tak tahu surau tu terletak di antara perjalanan Kuala Terengganu nak pergi ke JT Merang. Sebelum ni pernah lalu, memang tak perasan pun. Tapi masa pergi Pulau Redang hari tu, masa pergi kan, masa nak pergi ke JT Merang tu, dah perasan dah kat sebelah kiri tu nampak dah surau ni. Eh, tu surau yang aku tengok kat dalam Facebook, cantik. Tapi sebab masa tu kita dah rushing nak pergi ke JT, masa balik tu sempatlah singgah di Surau Langgar Rindu. Jadi nak tahu juga surau ni sebenarnya baru lagi ke ataupun surau yang dah berusia beratus tahun, aku tak tahu. Balik tu singgah kat situ, alhamdulillah aku jumpa dengan orang yang membina dan juga pemilik Surau Langgar Rindu. Okey, ini dia antara keunikan yang terdapat di Merang Terengganu. Ada satu surau kat sini, kalau siapa yang perasan, kalau dari Kuala Terengganu dia belah kiri, dari Besut dia belah kanan lah. Tak jauh daripada JT Merang tu. Oh, memang Allahuakbar, satu binaan yang cukup unik lah orang kata kan. Ini ada kayu bersilang lah kat sini, tangga ni memang nampak unik. Ada orang, assalamualaikum. Allahuakbar, bismillahirrahmanirrahim. Cantik eh. Alhamdulillah. Saya selalu tengok kawan yang ambil gambar sini lah. Dari KL saya. Saya benda pergi pulau, Pulau Redang. Berapa lama dah surau ni? Baru je? 2 tahun nak buat. Tapi tak siap lagi ni. Oh, ni pada kayu apa ni? Tembesu. Kayu tembesu. Allah. Memang plan dia buat macam ni lah. Dia datang itu je. Datang imbasan ilham itu. Tak ada plan, tak ada apa. Buat sendiri dengan kawan-kawan ke apa? Tak, seorang. Seorang? Masih kan pasang tak ada lah orang batu datang. Oh. Tak ada raya nak. Kan tukang kamar kan. Jadi idea datang nak buat surau ni macam mana? Sendiri kita, ya? Kita buat madrasah ni. Oh, madrasah. Oh tu. Surau ni untuk kegunaan pelajar tu lah nanti bila buka madrasah ni. Untuk belajar. Tapi dah kena dah jadi viral gini, orang singgah-singgah datang. Singgah-singgah ambil gambar. Orang datang pun datanglah. Rasa dia kampung ni dah ada surau. Oh, tak ada surau kampung ni. Dah ada surau. Jadi bukan kita buat maksud nak. Nak melawan dengan surau. Iyalah, faham. Kita buat maksud ni pelajar. Ni asrama dia orang. Mana? Ni dalam. Oh, tu. Ni dah buat makan. Di sinilah. Tu belakang. Okey. Tu yang nampak ada stenching apa tu. Tak siap sepenuh pun lagi, tapi boleh pakai dah. Ya. Yang ni yang tak, ni aksesori sini lah. Nanti ni semua nanti buang ni.
Oh, kosong lah. Tapi nampak unik lah. Allah. Mari kita solat. Okay, ini mimbar ni. Tempat imam lah. Mimbar imam. Sini. 2 tahun jadi macam ni lah. Oh, memang unik. Kayu. Kayu ni dapat mana? Tebang. Tebang lah? Di hutan? Dekat pinggir hutan itu. Oh. Tebang batu belah sendiri. Semua mesin tu datang. Oh, ya Allah. Yang saya buat dah ni. Buat sendiri ya? Mentari siap tu, buat dah ni. Naik. Tu mak saya? Naik. Oh, unik. Hebat. Dengan kayu-kayu ni dah pun berusia hampir 300 tahun. Jadi khazanah yang sangat unik lah, binaan yang sangat halus walaupun tiada perancangan rapi. Kalau korang dapat dan berpeluang nak pergi tengok surau ni, korang dapat tengok sini bagaimana keindahan ciptaan Haji Abdul Karim yang membina surau yang betul-betul berada di tepi jalan dan pada orang yang lalu lalang boleh singgah, boleh solat dan boleh berbual dengan Haji Abdul Karim, dan korang boleh bergambarlah sebagai kenangan dan mungkin boleh tularkan ataupun viralkan surau ni supaya ramai yang tahu bahawa sebenarnya ada satu, wujudnya satu surau yang mempunyai seni reka dan juga bentuk yang sangat unik. Nampak macam lama tapi walaupun sebenarnya baru, pada saya sesuatu yang sangat mengagumkan kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Haji Abdul Karim Embong yang bersusah payah untuk membina surau ini sebagai salah satu daripada daya tarikan di Kampung Rutapai Setiu di Terengganu. Okey, kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Akbar Sari Budak Pilah. Assalamualaikum.